Bayar sistem baru ya, belum ada gerak yang tadi ya. Situasi hujan deras banget ya. Pantauan ya. Oke kawan-kawan. Penata lagi guys, bus di 28 JRG ya. Pop. Bangga-bangga kayaknya tuh guys. Oh, dikejar ya. Woi, dikejar ya kayak mobilnya. Penumpang tinggal. Jadi tinggal bus Halmahera si 22 guys sama si 21-nya GRG non-stop ya. Hujan deras ya. Stop. Oke, berangkat juga guys. Sleeper sempat istar, sampai sepi ya. Jam 19 lewat 9 udah berangkat semua ya. Belum setengah 8 udah berangkat armadanya ya. Sleeper sempat istar. Nampak ya, hari ini sepi sih ya guys ya. Jadi pada berangkat semua bus dan juga hujan deras melanda Kota Pekanbaru kawan-kawan ya. Hujan deras badai ini ya. Luar biasa guys ya. Oke, berangkat LD Potopsi 22 guys. Dari Pangkalan Kerinci. Eleanora. Wah. Oke guys, tuh Fajaria Wisata lagi guys ya, JB5, wow. Langkat, bahkan baru Dumai, hanya jalan sampai tujuan. Luar biasa ya. Ini situasi terminal guys. Ini ruang informasi nih guys ya. Wih, hujan deras kayak banjir guys. Banjir. Dengan air ya. Suasana di dalam terminal guys. Kipas besar sebagai pencatat asal. Ini bus Rema Badi. Ini tujuan ke Surabaya ya. Solo Surabaya guys. Ini bodinya Celsius dari karoseri Rahayu Sentosa ya. Bodi masih mulus guys. Mesin depan Hino AK8 A215 ya. Kalau kesalahan di mesinnya ini ya. Ini bus JRG ya. C21 Pekanbaru Medan ya. Ini suasana di sini guys. Hujan deras banget ya. Bisa dilihat guys ya. Rema Abadi. Rema Abadi Trans. Wih, tulisan di karpetnya Sultan. Mantap. Itu, ekonomi ya. Ekonomi makmur. Ini bodi HPR HD ya kawan-kawan ya. Ini yang si dua-duanya osor.
18.36 ya. Ini kelas ekonomi, kita lihat guys, ekonomi lux. Ramai guys. Oke, udah masuk tuh ya, bus Makmur Tronton ya, unitnya Tulang Tampu, tronton ya, Sandiwara. Ini yang si dua-duanya guys, kosong ya. Tapi penumpang guys ya. Setengah juga guys, lebih setengah ya. Lebih setengah ya penumpangnya. Oh ya, 1, 2, 3, 4 20-an ada nih, 25-an ada nih. Sampai kotak ke sini guys, penuh nih ya. Yang bench, tulisan bench itu terisi. Yang kosong cuma 6 bangku aja. Mantap. Manden, hati aja lah selamat sampai tujuan. Oke. Mungkin maju ya unit ekonominya, baru masuk lagi unit tonton. Kurang kiri dia, kurang kiri. Ini apa namanya lux. Terus. Lagi. Ini lah ekonomi luxurinya Makmur Geja pakai skat ya. Ekonomi pakai skat hanya ada di Makmur kawan-kawan ya. Ini lah bedanya ekonomi yang ada di Makmur sama ekonomi yang ada di PO lain kawan-kawan ya. Kalau Makmur itu saya tadi bilangnya pakai skat ya. Tapi uniknya ada tulisan Mercedes 1836 tuh guys, stiker saja mungkin ya. Luar biasa. Nah, ini yang ada ya Budi Hyperon HD kawan-kawan ya. Busnya. Oke, kawan-kawan ya, tadi dapat informasi dari Tulang Hutape ya. Ini drivernya Makmur ini guys ya, Makmur nomor pintu 0036. Ini ternyata mobilnya dari Segati guys. Ini unitnya Makmur dari Segati ya. Karena sepi sewa mereka ngisi, ada pesanannya dari Pekanbaru gitu ya untuk unit ini guys ya. Ini Tulang tuh yang pakai topi ini guys ya. Dermaga Huta KPA ya. Dan itu di sana lagi buat penumpang ya, unit Tronton yang Makmur. Lokasi dua-dua ya, unit Tulang Tampu yang baju hitam ini Tulang Tampu Gaul ya, driver duanya Tulang Tampu besar ya. Dan ini unitnya JRG masih belum berangkat ya, menunggu jam keberangkatan. Sekarang masih jam 19.34. Terima Bari juga belum berangkat kawan-kawan ya. Memang hari ini hujan deras banget ya kawan-kawan ya, lihat nih. Wah, deras sekali ya. Dan badai ya kawan-kawan ya. Di Pekanbaru, wah luar biasa derasnya ya. Oke. Sudah berangkat. Sudah datang ya. Sudah terlihat. Oh,
rinso. Oh, sabunnya dulu ya, baru yang berminyak kan kawan ya. Oke, udah mau berangkat ya, makmur yang dari Sigati. Ekonomi toilet luxury ya, luar biasa makmur ini. Karena makmur air kelas lagi buat penumpang kawan-kawan ya. Andras. Oh, terlalu cepat dia membelok. Wah, bergeser guys. Walah. Bergeser dia. Ya, kemana lah baru pertama masuk peron guys. Ini Sigati. Oke, ada jalan sampai tujuan. Nah, ini yang rel kelasnya guys ya. Untuk penumpangnya nih guys. Penumpang ekor, penumpang tubuh gaul. Wih, Pema baru nyampe tuh guys. Rahasia. Wih, masuk Pema Rahasia. Nopin 43 Maestro. Tak. Hujan deras, hujan deras guys ya. Hujan, masih hujan guys. Oke, berangkat ya unit Pemha 43 Gracia dari Simpang Rambutan menuju Medan ya, Pekanbaru. Oke, makasih Le, nanti. Wih, masih banyak guys. M43 guys. Wih, mantap. Akan di jalan sampai tujuan. Masuk jos ya. Up. Pajar Yosha guys. Wah, ini kuat. Terima kasih.
Oke, kawan-kawan semua ya. Ini sepertinya bus Makmur Tronton Roller Class ini sudah siap-siap mau berangkat ya. Udah pada naik semua penumpang yang ada di sini, tinggal para keluarga yang mengantar rekan-rekannya yang akan berangkat menuju kampung halaman ya, kawan-kawan ya. Dan di sana masih ada bus Rema Abadi dan di sana juga bus JRG C21 belum berangkat. Kita pantau dari sini, kita lihat masih banyak bangku yang kosong ya di bus JRG-nya. Musim hujan sekarang ini ya. Banyak ya kawan-kawan ya. Padahal sekarang ini sudah pukul 8 malam namun belum berangkat juga armada JRG C21 Pekanbaru Medan. Oke, siap-siap mau berangkat. Mantap. Sepertinya mau dimajukan nih guys ya. Armadanya. Sama tulang tampu gaul. Makmur Tronton Roller Class C22 memecah suasana keheningan di terminal BRT Pekanbaru guys. Mantap. Oke kawan-kawan, sepertinya bus JRG C21 mau berangkat ya. Udah hidupkan lampu besar, mesin juga guys. Karena hujan, kita pantau dari sini aja kawan-kawan ya. Oke, hati-hati jalan, selamat sampai tujuan buat bus JRG C21. Ya. Mantap sepi guys ya. Oke, sama-sama trip terakhir ya. Oke. Oke lang, hati-hati. Aduh, tulang tampu udah datang guys, mau berangkat sepertinya nih guys ya. Driver satunya tulang tampu Makmur. Oke guys, mau berangkat ya. Terus Makmurnya 22 ya, Roller Class Pekanbaru Medan. Driver tulang tampu. Kita jalan sama sampai tujuan buat bus Makmur Tronton Roller Class C22. Oke kawan-kawan, masuk sudah bus LS 374 Pak Ujang. Wih, 374 guys ya. Halo Pak.
Nggak ada dia. Dia telepon. Lantar langsung ya guys. Mantap, 374 LS. Aja aja lah sampai tujuan. Konvoy guys, Pajaria Wisata luar biasa. Wih, disusul dengan Tam. Wih, mantap ya, main semakin sengit Tam dan Pajaria Wisata. Susul ya. Satu lagi tamnya guys. Dua tam, dua Fajaria Wisata. Menutup dari Pekanbaru menuju Dumai. Luar biasa. Hei bang. Mantap. Bang, bang berhenti, berhenti di kota Bang Ali itu kan. Nanti luar biasa guys. Bisa di belakang kawan Banapas. Cepat bang, cepat bang. Kawan-kawan. Ini tinggal bus Rema Badi lagi guys ya, yang tujuan Solo Surabaya, dan situasi pun di terminal masih hujan, di peron pun hanya tinggal orang-orang yang menunggu hujan reda aja nih guys. Saya juga mau sudahi liputan kita hari ini. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang bisa terhubung dengan saya. Jangan lupa like, komen, subscribe ya, supaya saya makin baik ke depannya. Jadi kalau saya kata, saya mohon maaf guys atas terus ucapan.